Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya mau bercerita atau berbagi pengalaman tentang mensedekahi mesin cuci yang rusak. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja yuk. Jadi sekitar 4 bulan atau 3 bulan yang lalu, mesin cuci kami itu rusak, khususnya di bagian pengeringnya. Pengeringnya itu tidak bisa muter, intinya tidak bisa dipakai lah gitu. Tapi kalau penggilingnya masih bisa untuk bagian pencucinya itu. Terus kemudian ibu saya dan juga kakak ipar saya yang mengetahui hal itu menyarankan, coba deh diserviskan saja gitu. Terus saya tanya, kalau menserviskan gitu kira-kira habis berapa ya? Terus kemudian coba kamu tanya Mbak Roh itu teman saya, kerjanya itu laundry. Mesin cucinya itu pernah rusak. Terus saya tanya, Mbak Roh, kira-kira kalau menserviskan mesin cuci itu habis berapa? Paling sekitar 250 sampai 300 sampai 350 ribuan begitulah katanya. Bahkan tetangga saya itu ada yang waktu mesin cucinya rusak itu diserviskan habis sekitar 400 ribuan. Kemudian saya bicara-bicara sama suami saya, gimana ini mas, kita serviskan atau bagaimana? Terus suami saya bilang, gak usah dulu lah, coba saya perbaiki dulu gitu. Loh, memang bisa ta? Saya tanya begitu. Ya, coba saya lihat tutorialnya di YouTube, kan banyak itu tutorial di YouTube memperbaiki mesin cuci. Siapa tahu bisa, kan untung kita tidak perlu mengeluarkan uang segitu. Ya sudahlah, saya percaya gitu. Akhirnya dicoba diperbaiki sama suami saya sambil melihat tutorial di YouTube. Itu selama sekitar 3 hari diperbaiki, itu tidak bisa-bisa. Ya akhirnya karena saya itu butuh untuk mencuci, saya minta us dikembalikan saja mas. Toh sekarang masih musim kemarau, kita belum terlalu banget untuk memerlukan pengering gitu. Pakaian yang kita jemur itu sudah cepat kering walaupun tanpa pengering. Ya wes akhirnya mesin cuci yang belum rampung itu, yang pengeringnya yang masih belum bisa itu akhirnya dikembalikan. Jadi ya tetap masih belum bisa dipakai pengeringnya karena masih rusak. Akhirnya suatu hari ada teman saya yang bertamu ke rumah saya gitu, mengantarkan pesanan online saya. Jadi waktu itu saya berpikir begini, saya untuk memperbaiki mesin cuci itu tidak cukup uang, dan uang saya keluarkan juga lumayan banyak gitu ya. Sebenarnya ada, tapi kan kebutuhan yang lain itu banyak. Akhirnya gimana kalau saya itu minta sama Allah dulu sebelum memperbaiki mesin cuci ini, mudah-mudahan nanti biaya yang saya keluarkan untuk memperbaiki atau menserviskan mesin cuci ini tidak sebesar yang orang-orang bilang gitu. Atau mungkin nanti kalau sudah ada kesempatan waktu, suami saya itu berhasil untuk memperbaiki mesin cuci itu sendiri gitu. Akhirnya saya, karena saya berpikiran begitu, ya sudah, waktu teman saya tadi datang untuk mengantarkan pesanan online saya memberikan uang 20.000 kepada teman saya. Saya bilang, Pak, ini untuk uang sakunya anak-anak gitu. Loh, gak usah bu, kata teman saya tadi. Loh, gak apa-apa pak, ini saya niati sedekah untuk apa ya, saya punya hajat, mesin cuci saya itu lagi rusak. Saya berharap dengan sedekah yang saya keluarkan ini, nanti biaya yang saya gunakan untuk memperbaiki mesin cuci itu tidak begitu banyak, atau suami saya nanti itu bisa memperbaiki pengering mesin cuci saya sendiri tanpa harus diserviskan. Oh ya wes, amin, kata teman saya seperti itu. Akhirnya dia mau menerima sedekah saya yang 20.000 tadi itu. Sudah, akhirnya agenda kami untuk memperbaiki mesin cuci itu tidak jadi-jadi ya, karena yang pertama masih musim kemarau, dan yang kedua kami juga masih repot, kan saya punya 3 anak kecil. Kalau mau mengerjakan sesuatu dan mereka itu masih belum tidur itu agak ribet karena dipakai mainan seperti itu. Jadi nggak jadi-jadi kami perbaiki, kami biarkan sampai akhirnya musim hujan datang. Sekarang ini musim hujan datang, terus
ibu saya itu tanya sama saya lagi, gimana pengering mesin gigi kamu, apa sudah bisa, apa sudah jadi, apa jadi diserviskan gitu. Enggak, is nanti kapan-kapan lah gitu. Saya seperti itu, ya dijemur aja dulu, nanti kalau misalnya apa itu namanya kamu sudah sangat membutuhkan, ya kamu serviskan, seperti itu. Nah, waktu habis saya selesai mencuci, kemudian kan belum saya pindah ke ember untuk saya jemur, itu suami saya bilang, coba deh nih di anu apa itu namanya mesin pengeringnya dipakai, kayaknya bisa deh. Loh, apa sudah semen perbaiki ta mas? Belum, tapi kayaknya sudah bisa deh, coba dulu gitu. Akhirnya saya cobalah itu pengeringnya. Alhamdulillah ternyata bisa, dan hebatnya itu bisa di saat yang tepat gitu loh, tanpa kami mengerjakan apapun. Jadi dulu memang sempat kami reparasi atau kami perbaiki sendiri, tapi nggak bisa, dan akhirnya kami biarkan, dan sekarang itu sudah bisa dengan sendirinya gitu saja di saat waktu yang kami butuhkan, tanpa kami apapun, tanpa kami serviskan dan tanpa kami perbaiki. Saya berpikir, oh ya Allah, ternyata sedekah saya yang 20 ribu dulu itu untuk mesin cuci itu bekerja gitu loh. Jadi saya mikirnya, kalau sedekah untuk mesin cuci aja bekerja, bagaimana sedekah untuk hal-hal yang lain? Jadi kesimpulan saya sih, kalau mau melakukan sesuatu, coba deh kita libatkan Allah, kita dahulukan keterlibatan kita dengan Allah, baru kita melakukan sesuatu itu. Toh kadang kita melakukan sesuatu, kita hanya berpusat pada kemampuan kita, kita hanya berpusat pada akal kita, itu kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita sudah menyusun rencana begini, tapi hasilnya yang terjadi juga tidak seperti yang kita mau. Tapi kalau yang kita libatkan Allah terlebih dahulu, tak gitu, sesuai yang Allah anjurkan, misalnya dengan dia atau sedekah, dengan dia atau baca sholawat, dengan dia atau wirid atau yang lain, atau amalan-amalan yang lain, habis itu kita mengerjakan sesuatu sebisanya, itu insya Allah akan bekerja. Ya, begitu saja pengalaman dari saya, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.